Hai, assalamualaikum. Pelajaran hari ini menggunakan jarum palang kosong, tulip dan benang kali pipih. Mulakan dengan slip knot. Okay, dan lepas tu cik buat sebanyak 48 chain ataupun 48 tali air. Okay, kali ini kita akan buat bag motif manuk ataupun ayam, motif ayam. Okey, macam mana motif ayam tu nanti sila tonton sampai habis ya. Okey, teruskan dengan membuat 48 chain. Agak bising sikit di sini. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, dah jadi macam ni. Seterusnya kita skip satu lubang dan kita buat double crochet di lubang berikutnya. Okey, pada kali ini kita akan membuat double crochet untuk bahagian tapak bag ya. Okey, bahagian tapak bag dengan double crochet, isikan satu lubang satu double crochet sehinggalah yang bahagian hujung kita akan isi dengan 6 double crochet dalam satu lubang. Okey, teruskan dengan double crochet. Next, double crochet. Okey, macam ni, kelihatan macam ni, double crochet kan, kita teruskan hingga ke hujung. Okey, cik ada sampai ke hujung, tinggal lagi lubang yang terakhir yang mana kita akan isi dengan 6 double crochet. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 double crochet. Okey, macam ni. Dan kita akan teruskan dengan double crochet dalam setiap lubang, satu double crochet dalam setiap lubang sehingga kita sampai ke permulaan tadi. Okey, sambil kita sorokkan benang lebihan tu, kita bawa sekali. Okey, teruskan dengan double crochet. Okey, macam ni dan teruskan sampai hujung. Okey, dah sampai hujung, macam ni kelihatan dia dan kita akan teruskan di lubang yang pertama tadi yang sudah diisi dengan satu double crochet. Kita akan menambah sebanyak 5 double crochet dan kita slip stitch di sini. Okey, isikan lagi 5 double crochet tapi hati-hati. Macam biasa, benang ini agak kasar. Okey, isikan dengan double crochet. Jangan sampai tersalah masuk. Okey, double crochet. Okey, double crochet yang kelima. Okey, double crochet yang kelima ni dan kita akan stitch di double crochet yang menjadi permulaan kita tadi. Okey, okey, betulkan dan tegangkan apa yang patut dan hati-hati tarik benang. Okey, macam ni dan slip stitch. Okey,
Seterusnya naikkan 3 chain dan buat double crochet keliling. Maksudnya setiap satu lubang satu double crochet. Okey, kita tidak akan tambah di mana-mana bahagian. Kita cuma akan ikut proses dia yang betul. Satu double crochet dalam setiap lubang. Okey. Teruskan double crochetnya untuk pusingan ataupun barisan kedua. Okey. Okey, macam ni dan teruskan satu pusingan ni sampai jumpa di sini balik. Okey, dah hampir sampai. Sorry, cakap pun tersyasyul. Okey, teruskan dengan double crochet. Okey, double crochet. Okey, double crochet. Okey, double crochet. Double crochet lagi. Double crochet lagi. Dia pun dah membentuk melengkung. Okey, macam sampan macam gitu. Okey, teruskan. Macam ni. Okey. Teruskan double crochet. Okay, double crochet. Okay, dia dah semakin kelihatan melengkung kan ke dalam. Okay, macam ni lah yang kita nak dan kita akan buat sampai ujung. Okay, dah hampir sampai ke ujung ni, tempat yang penyambungan dia. Okay, teruskan dengan satu double crochet di setiap lubang. Okay, double crochet lagi. Okay, double crochet. Double crochet. Okay, double crochet. Okay, dan kita akan matikan di sini dan slip stitch. Okey. Seterusnya barisan berikutnya naikkan satu chain dan buat single crochet, satu single crochet dalam setiap lubang. Okey, teruskan dengan single crochet. Okay, single crochet. Okay, single crochet. Macam ni. Macam ni. Okay, dan sepanjang ni teruskan sampai kita jumpa di sini. Okey, dah hampir sampai di permulaan single crochet yang pertama tadi. Kita teruskan. Okey, single crochet. Okey, di sini tadi kan penyambungan dia. Okay, single crochet. Okay, teruskan. Kita tidak akan membuat slip stitch di sini. Kita cuma akan teruskan single crochet. Okay, teruskan single crochet.
Dan CH akan buat sebaris lagi single crochet. Dekat sini kawan-kawan boleh naikkan sebanyak 3 ke 4 ke 5 ke baris, 5 ataupun terpulanglah pada kawan-kawan nak naik berapa baris kan. Ini sebagai bahagian bawah tapak beg. Jadi kawan-kawan tengoklah berapa tinggi yang kawan-kawan nak naik, ya kan? Okey, macam inilah kelihatan dia. Ini bahagian dalam dan ini bahagian luar tapak beg kita. Teruskan mengait single crochet sampai di sini. Okey, dia dah sampai di bahagian yang penyambungan kita sini tadi ni. Okey. Dan kita teruskan lagi dengan single crochet sebelum kita naikkan motif manop ataupun manop tu sebenarnya ayam. Okey, kita buat motif ayam pada kali ini ya. Okey, nanti kita tengok macam mana motif ayam tu. Okey. Okey, kita dah masuk ke motif yang pertama. Caranya masukkan satu single crochet dalam satu lubang, lepas tu tambah dengan satu double crochet. Maknanya okey, dalam lubang ni ada satu single crochet dan satu double crochet. Lepas tu kita skip satu lubang dan lubang berikutnya ulang langkah yang sama, satu single crochet dan satu double crochet di lubang yang sama macam ni. Okey. Okey. Next, skip satu lubang dan lubang yang berikutnya ini kita isi dengan single crochet dan satu lagi double crochet. Okey, bezanya double crochet dia lebih panjang sikit. Hanya sedikit sahaja perbezaan antara single crochet dan double crochet yang kita isikan dalam satu lubang. Okey, next, skip satu lubang dan isikan satu single crochet dan satu double crochet. Okey, macam ni. Teruskan. Dan macam ni lah dia kelihatan, tapi ini tak nampak sangat sebab benang dia gelap. Okey, macam ni anak-anak ayam dia. Okey, teruskan dulu sampai ke, kita akan sampai ke bahagian permulaan anak ayam yang pertama ni. Nanti kita akan tukar warna benang supaya dia lebih terang atau jelaslah kelihatan motif ayam, anak ayamnya tu. Okey, teruskan single crochet satu, double crochet satu. Okey, dekat sini kita dah akan tukar benang warna lain sebab kita dah nak naik kepada pusingan seterusnya ataupun barisan anak ayam yang berikutnya. Okey, anda boleh buat macam ni, slip knot dulu, terpulang. Banyak cara untuk sambung benang ya, ataupun tukar benang, color benang yang lain. Okey, teruskan, kasi ketat-ketat benang, tarik-tarik sikit benang tu. Okey, dan kita akan teruskan di single crochet. Okey, sebab dalam satu lubang tu dah terisi dengan satu single crochet dan satu double crochet. Untuk pusingan kedua atau barisan kedua ini kita akan mulakan di single crochet. Okey, dan kita akan skip pada double crochetnya tu. Kita ambil yang di bahagian single crochetnya dan isi dengan ini satu ekor lagi anak ayam ya, anak manok. Okey. Okey. Nanti benang yang lebihan tu bawa sekali. Kita sorokkan. Skip yang panjang tu. Okey, masuk ke lubang single crochet. Yang berikutnya isikan dengan satu single crochet dan satu lagi double crochet. Okey. Dan teruskan.
Teruskan, teruskan perjuangan Anda. Dan jaga-jaga jari. Ini skip dan kita ambil yang ini. Yang single crochet. Oke, masukkan satu single crochet di sini dan tambah satu lagi double crochet. Oke, tarik benang. Oops, sorry. Asyik terlepas je, tapi tak apa. Teruskan. Oke. Dan skip satu lubang yang panjang ni. Kita buat yang sebelahnya. Isikan dengan satu single crochet dan satu lagi double crochet. Begitulah kita akan ulangi proses ini sampailah kita boring. Adalah sampailah kita mendapat ukuran beg yang kita nak buat tu. Okey, teruskan dengan motif mana? Okey. Tengok macam ni. Okey, nampak macam dah nampak macam rupa anak ayam tak? Okey, kita jumpa kat sini jap lagi. Inilah barisan anak ayam yang kedua. Dan nanti kita akan tukar warna benang ke warna asal untuk barisan berikutnya. Dan di sini kita akan semakin jelas kelihatan anak ayam yang berbaris. Okey? Anak lah ayam. Eh, jangan kena copyright. Okey, teruskan. Okey, di sini kita akan tukar benang. Okey, teruskan dan ambil benang yang asal tadi. Okey, kasih ketat-ketat tarik benang tu. Okey, kita akan membuat barisan berikutnya. Dan di sini corak akan ataupun corak ataupun motif akan makin ketara, kelihatan teranglah. Sabar menunggu. Okey, sabar menunggu, sabar lagi orang yang membuatnya. Okey. Sekok dah jadi. Kita teruskan, skip satu lubang, lubang berikutnya. Isi dengan sekok, lagi anak manuk, manuk. Okey. Okey, berikutnya, skip satu lubang. Lubang, oh, hati-hati, kita buat balik. Haa. Okey, lubang berikutnya selepas skip satu lubang isikan dengan sekor lagi manuk. Okey. Okey. Nampak tak? Nampak tak ni? Dah nampak kan? Tapi tunggu. Okey. Macam ni. Sekor, dua ekor, tiga ekor. Ekor lima ekor dan berekor-ekor lagi anak manuk ni berbaris. Nanti kita buatlah setinggi yang kita nak tu. Okey, macam ni yang Cik Ha buat ni dah tinggi dah ni. Cik Ha rasa Cik Ha ini barisan yang terakhir. Dan di sini kita akan kembali membuat barisan berikutnya ni kita akan buat single crochet. Okey, sama juga terpulang pada anda nak buat 3 baris ke, 5 baris ke, 7 baris ke. Tengok kesesuaian, cantik di mata kamu tu, cantiklah tu kiranya kan. Yang penting kita buat dia. Okey. Okey, ini anak manuk yang terakhir. Dan kita akan teruskan dengan single crochet. Okey.
tiga crochet. Di benang yang berikutnya tahu, kita skip lagi satu dan lubang yang berikutnya kita akan isi dengan single crochet setiap lubang dengan satu single crochet dan teruskan berpusing sampai kita jumpa balik permulaan itu kan. Okey, teruskan perjuangan anda seperti mana yang Cik Ha tengah berjuang sekarang ni. Okey, teruskan. Okey. Dan kita buat dia, kita buat lagi. Okey, Cik Ha dah pun hampir sampai ke permulaan single crochet tadi. Okey. Dan kita tidak akan buat slip stitch ataupun chain ataupun apa. Kita cuma teruskan perjuanganmu. Teruskan perjalanan. Okey. Okey. Teruskan single crochet. Sorry, bising budak-budak main motor. Rasanya bukan budak-budak lagi tu. Okey, tak apa, kita teruskan projek kita ni. Okey, Cik Ha dah pun buat ni dalam ada berapa baris? 1 2 3 4 5. Cik Ha buat 5 baris, terpulanglah kamu nak buat berapa. Dan Cik Ha akan slip stitch di permulaan. Kita akan nampak dekat sini, kat mana kita permulaan kita tadi ni. Ha, kat sini kan. Kalau kawan-kawan nak memudahkan kerja, kawan-kawan boleh tanda dekat sini. Tapi Cik Ha, Cik Ha tak tandalah. Cik Ha main jalan terus. Okey, dekat sini nanti. Ha, kat sini lah nanti kita nak stop kita punya single crochet. Okey, teruskan dengan single crochetnya ya. Kita hampir sampai. Okey, pastikan betul-betul. Teruskan single crochet. Dan teruskan. Okey, jangan keliru ya. Jangan keliru, please. Okey, slip stitch di sini. Maksudnya sampai di sini saja ya single crochet kitanya. Dan mari kita potong benang. Okey, potong benangnya. Dan tarik lagi ketat-ketat. Nanti lebihan benang tu kita rapikan lah. Nampak tak barisan anak-anak manok ni? Berapa ni berbaris je anak manok kan? Cantik je. Tengok. Bila kita guna dua warna baru cantik. Okey, macam ni. Lepas tu pasanglah pemegang tu, pemegang beg yang lingkaran yang Cik Ha ada tunjukkan dalam video Cik Ha sebelum ni. Jadi cuba juga buat ya. Lepas tu kita jahitlah kat sini. Cik Ha guna ni je, jarum jahit. Dan panduan yang Cik Ha guna, Cik Ha kira 1, 2, 3, 4, 5, 5 ekor anak manok ni. Dan Cik Ha tandakan dekat situ. Okey, kira balik. Kalau keliru, kira balik. Dan bahagian sebelah sana pun samalah. Kira juga 5 ekor anak manok dan jahit tangkainya. Jahit bagi kemas-kemas macam ni. Dah siap. Cantik kan? Nak pergi klinik ke, nak pergi jalan-jalan ke, nak pergi pasar ke, bolehlah bawa beg ni.
Okey, apa pun jangan lupa subscribe channel Cik Ha, like, komen dan sentiasa follow projek Cik Ha ya. Thank you. Assalamualaikum.